apapun segala macam urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pukul 21 tanggal 30 Mei 2024 kita mau melaksanakan umroh bersama jamaah dari KBIH Sanabil. Kita mengambil mikot di Tanin. Bisnya sudah siap, kita tinggal jalan. Sudah siap semua? Sudah siap? Bentar. Saya ngecek Pak Saru sama Bu Bakar ada di depan apa enggak? Tidak bisa lihat itu. Sebelah kanan. Nah kita harga enggal setiap kali. Dari mana? Biasa tonyor-tonyor tanpa sandal. Ya iya, emang kayak gue kegiatan. Iya. Masuk sikile ngotot. Iya iya. Aku lu bodo dikit. Berarti masjid, masjid. Oh, nang masjid. Oh iya. Berarti kompli ini apa ya? Gelombang pertama ya, Pak. Gua teman pertama. Pertama apa? Iya, berarti ke masjid. Iya. Pak, Pak Tarjuki dalam karo Pak Kori di tempat-tempat nyenangnya kakak ngadih wes dulu sih dong ya. Iya sih. Eh, mirip. Ini sudah sampai ke Masjid Aisyah. Kasihnya di sini. Cuman sebentar sih. Enggak ada 15 menit sudah sampai. Tapi ini batas tanah haram dengan tanah yang halal. Apa nek? Gua tahu nek. Aduh, idiomnya. Sudah bisa ngomong mas. Ya udah bisa ngomong. Yes. Ngapain ngomong? Hari kayak kiper apa? Ya. Masih beneran nih kok. Orang lah. Dengun. Ki cahayane wis nyapu. Cahayane ora apik ya. Kurang jelas. Ini lagi ngambil mikot di Masjid Aisyah di Kota Tanin. Jadi udah sholat sunnah. Ini lagi ngumpul untuk baca doa. Insyaallah umroh hari ini saya batalkan untuk orang tua saya, bapak saya, Haji Musa Sobirin bin Sukiti. Ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an haji billahi ta'ala. Ah.
والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. Nih sudah ambil mikoti Masjid Aisyah dan kita akan menuju ke Masjidil Haram. Ini sekitar pukul 10-an atau jam 10-an. Jadi langsung diantar bis ke Masjidil Haram. Labbaik Allah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini suasana malam di Masjid Aisyah. Jadi banyak orang-orang yang ngambil mikot di sini ya. Ngambil pada umroh, ngambil mikot di sini. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Jam 11:13 kita sampai di Terminal Sip Amir, terminalnya bis-bis Indonesia. Kita tadi jadi dari hotel menuju ke Masjid Aisyah untuk ambil mikot, lalu balik lagi ke hotel karena nggak bisa bis yang kita sewa nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa masuk ke daerah sini, ke daerah dekat-dekat Masjidil Haram. Kalaupun bisa masuk itu juga jauh. Jadi ini kita di drop lagi ke hotel lalu kita naik bis sholawat. Malam hari ini sepertinya lumayan padat ini untuk orang-orang yang akan melaksanakan umroh, tawaf maupun sa'i. Ini jam 11:13:15 mungkin sekarang sudah, itu lumayan padat. Sudah kumpul semua jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, kita tinggal maju untuk masuk ke Masjidil Haram. Ibu-ibu sudah semuanya burung kalau kok sama si durung desa payah bebe minyong burung.
Mas. Nah, ya gua. Sudah menuju ke pintu Babu Salam. Kita masuk dari pintu Babu Salam biar mudah diingatnya. Ini jamaah hampir semuanya. Ada 2 orang atau berapa orang tadi yang tidak ikut. Mudah-mudahan ini semuanya selamat sampai akhir nanti ke tawaf dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal. Alhamdulillah selesai tawaf dari teman-teman jamaah KPIHU Sanabil. Ini berjalan dengan lancar, kondisi juga tidak terlalu padat. Padat tapi tidak terlalu padat kayak piye ya. Ya pokoknya rame, tapi nggak usah luselan banget. Sudah mulai padat, ya. Tapi tidak padat sekali. Ini masih bisa bergerak dan ini masih bisa berjalan. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Tinggal nanti melaksanakan sa'i. Jadi teman-teman lagi pada istirahat dulu, karena ini hampir semua jamaah ikut. Jadi terus semangat. Jamaah masih pada khusyuk berdoa di sini setelah tawaf 7 kali dan sambil istirahat ya, sambil berdoa, sambil istirahat, sambil bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajatnya, semua keinginannya, semua apa yang dicita-citakannya dan semua permasalahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya, yang lebih punya penyakit dan segala macam urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Masih boleh istirahat. Ini putaran sa'i yang ke-7. Tinggal lurus. Ini sudah pukul 2:30 lebih 5. Nih. Luar biasa. Kalau teman-temannya sudah ada yang sampai nih kayaknya. Ini kloter terakhir atau rombongan terakhir. Nih. Ini ada di lantai 3 kalau salah. Tempat sa'i lantai 3. Ini sekitar 2:30, hampir mau 3 subuh. Ntar lagi waktu fajrin. Selesai sa'i dan tahalul. Kita tadi 3 punya rencana untuk sholat subuhan di Masjidil Haram. Ternyata sebagian jamaah tidak mau karena sudah terlalu capek. Akhirnya ini pulang ke hotel. Padahal sayang banget, bentar lagi. Tapi karena ini ibadah bareng-bareng, jadi harus pulang ke hotel. Nanti sholat subuhnya di hotel. Karena besok pagi, nanti pagi 8 ada taklim dari Gus Najib. Ya, mudah-mudahan barokah umrohnya yang aku badalin untuk Abah
semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Halo. Kesel nih. Sudah kesel nih.